Mampulu-pulu imah di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung rusak alatan katarajang angin puyuh. Imah warga anu raruksak teh nyaeta bagian hanteup anu kabawa angin, tapi kawangunan imah anu katinggang tangkal anu rungkat. Teh korban jiwa dina eta kajadian, tapi karugian material warga ngahontal mangpulu-pulu juta. Mehtilupulu imah warga di opat desa nyeta desa Narawita, Dampit, Marga Asih jeng Nagrog di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung burak-rakan alatan katarajang angin puyuh. Eta musibah angin puyuh anu narajang Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung teh karandapan jam tilu poe Minggu pasesore 1 November 2020. Eta musibah angin puyuh anu narajang paimahan warga teh di barungku hujan es. Bagian imah warga nu burak-rakan di opat desa teh nyaeta bagian hateupna kabawa angin sarta imah anu katinggang tangkal anu rungkad. Ari imah anu ruksak pangparnana nyaeta imah warga anu katinggang tangkal anu rungkad di Kampung Cipaku Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Luyu kana katerangan sajumlahing warga, eta musibah angin puyuh anu narajang Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung teh mangrupa anu munggaran karandapan. Warga miharep bantuan ti pamarentah di eta lelewek keur ngurangan beban warga. Bolak-balik gitu kan, bolak-balik dari utara ke timur, itu kembali lagi dari timur ke utara. Jadi itu cepat sekali gitu kan, cepat sekali angin itu. Itu yang rusak di Narawita sendiri ada berapa rumah sih? Yang rusak parah itu ada tiga. Yang pertama rumahnya Pak Ayi Wawan, terus yang kedua rumahnya Pak Herianto, yang ketiga rumahnya Bu Ade ini, rumahnya Bu Ade. Jadi rumahnya Bu Ade itu ketinggian ini. Ketika pohon. Pohon ya. Pak ini kejadiannya jam 2. Kemarin itu pukul berapa Pak? Pukul 2. Memang angin sendiri kayak gimana? Kemarin? Anginnya ada kayak campur-campur hujan es gitulah. Kayak angin puting beliung gitu. Ya. Di sini sendiri itu ada berapa rumah Pak yang terdampak? Yang saya tahu hanya ini. Nah, di atas ada di atas itu tertimpa pohon itu Bang. Dinamprona eta musibah teh henteu ngabalukarkeun korban jiwa, tapi karugian material anu karandapan ku warga alatan katarajang musibah angin puyuh di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ngahontal mangpuluh-puluh juta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.